Halo guys, kembali lagi bersama gue Alvin di Vida Magic Chess Bang Bang. Nah, nggak seperti biasanya, di episode kali ini adalah konten recording yang tidak dicomot dari live streaming sesuai di permintaan kalian. Kalian juga pengen banget selama ini minta gue main pakai EG3, bikin combo aneh-aneh. Tapi combo kali ini belum aneh-aneh banget sih. Dan mainnya tanpa pakai Remi 3 dan juga nggak pakai Hero Library. Di konten ini, kita penuhin permintaan kalian. Ya, transisinya bener-bener ombang-ambing. Gua pengen main elf, ujungnya balik lagi ke main ke marksman gitu ya. Jadi jangan lupa, kalian bisa memberikan dukungan kalian kepada video ini dan memberikan like dan juga di subscribe jika belum guys ya, karena setiap subscribe dari kalian itu penting banget. Dan jangan lupa ikutan giveaway. Good luck dan salam mati tusun kawan-kawan. Selamat menonton. Awal yang baik di mana kita bisa dapetin Chou di awal guys ya. Nah, karena kalau gua nih guys ya, kalau mainnya itu apa namanya? Pakai EG3, biasa gua mainnya main safe guys. Kita karena kita main safe, ya udah mainnya gini dulu. Chou di dulu di awal, cari duit dulu, catcher dulu dikit di awal enggak apa-apa. Dan semoga aja sih bisa dapet yang oke ya. Karena gue udah lama banget guys nggak main EG3 sebenarnya. Dan semoga aja sih bisa jadi yang enak sih. Kita lihat aja ya. Musuhnya, wih, di Cyborg udah 2 nih guys. Jagoan, ampun bang jago. Ya minimal ada jawet bisa kita ambil lah abis ini guys. Sisanya tergantung nasib lah ya. Petrify dulu aja nggak masalah, dikasih ke Chou. Lalu kita amanin 3 hero di sini. Cuma jangan lupa guys, kalau mainnya kayak begini tuh gameplay setting harus matiin auto deploy. Udah dimatiin ya. Jauh head, berarti kita bisa jual ini berdua. Kita main catch red dulu guys, main loose streak. Semoga aja sih gak ketemu sama orang yang loose streak juga ya. Tapi kalau ketemu juga gak masalah sih. Kalau ketemu yang lagi main loose streak, berarti abis ini kita bakal langsung gas main full power. Yang penting awal-awal catch red dulu, nyari duit dulu guys. Nah, enak nih. Cuma kalau kalian lihat ya guys ya, ada 2 orang di sini yang main catch red. Jadi lumayan besar kemungkinan kita akan ketemu sama mereka nanti guys. Cuma sambil jalan, kalau gue sih pasti ngumpulin dulu nih wrestler-wrestlernya, kita kumpulin dulu. Jadi kalau nanti mau bikin 666 gampang, karena kita udah megang Carmilla sama Cecilion, sisanya tergantung sama kristalnya. Ya siapa tuh bisa bikin 6 assassin, 6 empire, 6 wrestler barengan gitu kan. Ya kita nggak tahu lah guys, namanya juga nasib gitu ya. Oke, nggak masalah sih, gini dulu sih guys, kita coba dulu aja. Kalau ketemunya sekali, misalkan nih kita lagi main loose streak, tapi sekali kalah terus habis itu menang. Nah, kalau biasanya kalau gua udah kayak gitu langsung gua gas menangin aja sih guys. Jadi selama lagi kalah, biarin aja kalah terus dulu guys. Lawan BNC dia mainnya 3 hero, harusnya sih kita nggak menang ya. Harusnya kalah jumlah hero ya. Dan dia main Benny 3 di sini guys, berusaha ngejebak kita dulu. Tapi sayang sekali kita tidak akan biarkan segampang itulah. Gua kan juga punya tujuan. Wah gila loh, dia menang loh ini guys kayaknya. Oh enggak. Kita dia menang. Bener-bener dong. Ah, gua tuh ya guys ya, udah lama nggak recording offline kayak begini di luar live streaming. Jadi kalau ngomong depan kamera tuh canggung guys. Kayak beda gitu. Kalau lagi live streaming kan gua tahu pas gua ngomong tuh ada yang dengerin langsung, ada feedback langsung. Karena gua udah lama nggak recording kayak begini guys, rasanya tuh canggung jujur aja guys. Aneh loh rasanya. Nah di sini gua juga lagi pakai ID yang nggak ada Magic Chess Pass-nya teman-teman, otomatis. Kalian kan sering juga tuh ngecharance gue kan, mainnya tanpa Magic Chess Pass. Jadi gue harus sering memerhatiin leaderboard. Ini tips yang bisa gue kasih kepada kalian sih. Kayak gimana caranya biar kalian bisa main tanpa Magic Chess Pass, tanpa Hero Library, tapi tetap bisa bagus ya. Jadi gak masalah. Tawanya kucing salto guys, gak nyantai guys. Oke, kita ketemu sama orang yang main lagi main loose streak. Kebetulan banget nih. Soalnya abis ini kita bakalan mau mulai agresif di level 5 ya. Kebetulan banget. Harusnya menang di sini pasti ya. Cuma kalau kita lihat, ya oke lah. Semoga sih dapat kristalnya pada mendukung lah berdua ya. Udah lama banget jujur aja guys gak main EG3 guys. Gila sih. Coba guys kalian tulisin di komentar combo favorit kalian apa. Dan jangan lupa dong guys untuk ikutan giveaway yang gue adain. Karena tiap minggu kita bagi 771 diamond. Dan yang ikutan tuh sampai hari ini tuh gak rame-rame banget ya setiap minggunya guys. Jadi kemungkinan kalian menang tuh gede banget.
Dan jangan lupa like, kalian berarti banget ya. Thank you. MM Crystal dapat nggak ya? Please dapat please. Wah, ini enak sih guys, dapat MM Crystal di awal sih. Bisa bikin apa nih guys? 6 MM, 6 wrestler kah? Bisa sih. Tapi gue malesnya tuh kalau tiba-tiba nanti balik ke combo itu lagi aja gitu loh, combo haram gitu kan. Tapi kalau kita lagi main Digi mungkin bisa beda cerita sih. Yang penting tuh, oh bentar guys, kita udah punya Carmilla ya, ngomong-ngomong ya. Kita punya Carmilla guys. Kita kalau punya Carmilla, sebentar ya. 3 wrestler begini ya. Wah gila sih, hoki banget cuy. Ini hoki banget sih cuy. Kita gas dulu begini ya. Bentar guys. Ada Carmilla Sicilian. Sebenarnya kalau mau dipaksa ini kita bisa main ke arah elf kali guys. MM elf gitu kan, 6 MM, 6 elf gitu. Mungkin bisa. Oh, dapat MM guys di awal guys. Menarik. Kita lihat ya. Bisa dibawanya kemana ya. Selenanya gua keep dulu guys, just in case. Siapa tahu kita mau belok ke arah sana. Biasa kalau main MM elf itu guys ya, kita tuh perlu satu guys, namanya apa tau gak? Kita perlu Mia Binang 3. Dan gua gak punya itu di awal sekarang ya. Ini Freya udah diambil, jadi kita gak bisa main ke Freya MM. Terlalu beresiko kawan-kawan kalau kita ke Freya MM. Balearic udah ada juga guys, kita coba kumpulin dulu aja ya. Kita lihat aja nanti potensinya ngebawa kita ke match, kemana match ini guys. MM-nya udah di sini, Carmilla udah di sini, bisa sih. Tapi Carmilla kan lebih tim sini dulu ya sementara ya. Kita lihat kawan-kawan ya, kita bisa ke arah mana ya. Semoga aja sih, semoga aja mantep sih ini. Kalau nggak MMF kemana gitu guys? Aduh, bingung juga gue kalau kayak gini guys. Aduh, gue jadi canggung bener-bener loh, udah lama nggak bikin recording kayak begini ya. Biasanya live streaming terus guys, bisa sambil ngobrol sama kalian, baca komen kalian. Jadi sekarang tuh berasa kayak banyak fokus yang kosong, gak tau mau gue pakai buat apa guys. Oke oke, diusahakan yang terbaik, diusahakan yang terbaik di sini, oke. Ada sih, ada rasa-rasa pengen ke elf sih sebenarnya guys. Tuh Balearic datang lagi. Freya sih stoknya udah susah lah gue bilang. Mia datang guys. Wah menarik sih. Ini elfnya udah mulai ada ya. Mau eksperimen. Wah gila guys, ini kalau kita gak eksperimen sih agak mubazir ya. 6 MM, 6 elf. Karena transisinya di wrestler ya. Boleh sih guys, boleh banget sih. Argusnya kita jual dulu. Selena kita keep ya. Kari perlu gak ya? Kayaknya Kari gak perlu deh guys. 6 MM, 6 elf ya. Cuma gue harus cari Mia-nya dulu nih guys. Mia ada yang ambil gak? Semoga sih dapet ya, sebentar guys ya. Semoga sih bisa mantep sih di sini sih. Ini agak sayang, tapi daripada gue mainnya combo haram mulu, nggak di live streaming, nggak di konten gitu kan. Jadi gue pikir ya udahlah, nggak apa-apa, kita gas dulu aja. Argus lagi, gas. Aurora keluar terus ya ngomong-ngomong ya. Oke, okay. Guardian pakai 6 elf sih, nggak sih, gue maunya 6 elf, 6 mm. Argus tetap jual dulu, Carmilla kita keep. Balearic, Balearic boleh masuk gantiin Argus dulu guys. Boleh, 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 boleh. Boleh begitu guys, boleh begitu. Mia ya. Wah, mantep banget guys. Elf MM sih, gue pengen bikin Elf MM Guardian gitu kalau bisa. 3 Guardian, 3 Elf, 3 Guardian, 6 Elf, 6 MM, bisa gak ya? Feeling gue bisa deh guys. Bentar ya. Kita coba naikin level dulu. Karena kalau nyari Mia Binang 3 di sekarang tuh udah susah banget guys. Kita jujur aja nih sama kalian nih. Oke, okay. Carmilla Chow ya. Harusnya begini ya. Buat elfnya dulu ya. Di sini bisa dibuang paling ini guys. Menarik sekali ya. Tapi MM-nya bentar lagi baru aktif. Coba dulu deh begini guys, gak apa-apa. Wah gila sih, Long Freya cok. Susah kali lawannya cok kalau begini. Cok, cok. Aduh, ayolah kita harap-harap jauh head lah guys. Walau begini guys.
Carmilla Sicilion masih jauh ya. Soalnya kalau misalkan dapat Crystal Wrestler, kita bisa bikin Wrestler, MM sama Elf guys. Masih menarik juga itu sebenarnya, masih bagus itu. Masih bagus juga itu. Tapi sekarang kuncinya itu di Cecilion dulu yang kita perlu dapetin ya, biar bisa cepet nemin dulu siapapun itu. Moskov naik guys. Moskov naik. Ini yang bisa gua gantiin siapa nih biar MM-nya naik. Wah, menarik banget sih ini kondisinya guys. Akhirnya gua jual dulu lah. Oke, okay, Carmilla ya. Mia lagi guys. Mianya jual deh. Ini nggak bisa juga. Yudora dulu. Bentar guys, pelan-pelan ya. Kayaknya udah sering banget soalnya mintain gua main elf, tapi belum pernah gua turutin. Jadi sekarang mumpung kita bikin konten, kita coba, siapa tahu dapet gitu kan. Ayolah Mia, bisa lah itu. Bagus, mantep kali. Ayo, Javetnya juga mantep ya. Gas terus lah, bisa lah ini. Aman buat kita guys. Brad, sisa 28 darahnya. Jangan sampai gua menang sebelum ini dong, sebelum waktunya dong. Sikat, 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 sikat. Ayo, 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 ayo. Kita bikin 3 MM, 3 wrestler, 3 elf dulu lah dengan masukin Moskov guys ya. Coba dulu, coba dulu. Aduh, ini kenapa sih orang bikin nama itu toxic sekali ya. Gak ngerti gua guys. MM Empire bisa juga ini guys buat ini ya. Siapa namanya? MM Empire Wrestler bisa juga. Ya diambil, udah jadi deh. Minta dong. Ya gak dikasih guys. Ya udah buat Belerick ya. Soalnya kalau dapat Empire Crystal tadi gua pikir kita lumayan happy guys. Lumayan happy buat kitanya tadi. Cuma gak apa-apa lah kalau emang gak jodoh kesana. Taruh begini dulu. Kayak gini kali ya. Gini dulu lah. Sini empatnya di sini guys ya. Kari ya. Sebentar. Harus gimana? Crystal pasti kasih ke sini. Elf aktif, wrestler aktif, MM aktif, Abyss aktif guys. Kok mau macam apa ini guys? Hanya ada di konten guys ya. Kalau di live streaming jarang kayak ngeliat gue main aneh-aneh kayak begini. Ini jual dulu lah, kita nggak perlu diginya soalnya guys. Wah lawannya Guardian, bahaya. Ayo, come on, let's go. Wah, masih aman lah. Musuhnya gampang kali ini guys. Bersyukur sih kita dapat musuhnya gampang-gampang ya. Elfnya nggak ada yang main untungnya guys ya. Jadi bisa lah kita harusnya. Kalian tuh sering banget mintain gue tuh bingung bawa 666 aneh-aneh segala macem. Minta jangan pakai challenge apa, jangan pakai hero library lah, jangan pakai inilah, jangan pakai itulah. Ya basically video ini menjawab pertanyaan kalian selama inilah ya. Kenapa Lolitanya gue skip Bambang? Tapi di sini Moskov nggak mau gue ganti sih, karena sayang banget guys. Oke, okay, ini kalau misalnya kita tambahin Cecilion plus 2 ini udah bisa ya. Udah bisa 6 elf ya. 6 elf, tapi sayang belum cukup guys. Gak ada yang menarik guys, bingung gue. Gue tuh sebenarnya cuma takutnya ini Crystal dari siapa namanya ini? Dari si EG3-nya takutnya nge-troll guys. Kan suka iseng dia. Mana Freya-nya sakit banget pula ini guys. Ayo, jawab kita stun dong musuhnya dong. Dibantu diangkat dong. Kita butuh Bruno sebenarnya ya, buat biar Jovan lebih alot ya. Nah, di sini direct dikasih MM Crystal juga enak sih. Damage-nya lumayan sih guys. Lihat 16k loh dia. 16k loh ditambah sama Abyss, menarik sih. Kucing salto, mantap. Sisa 12 darahnya ya. Nanti guys, kita lihat guys arahnya kemana match ini guys. Tolita naik, mantap banget. Mia Moskov, enggak lah. Nanti aja guys. Soalnya kita fokusnya pengen 1 MM Crystal lagi sama Cecilion. Kalau nggak Elf Crystal juga boleh ya. Ini gila sih. Combo paling aneh seumur hidup yang pernah gue mainin guys. Sumpah. Bisa gitu cok jadinya cok. Aneh kali. Buset, 3 orang main Freya nggak tuh. Napsu banget kayaknya pengen main ngehook-ngehook. Selena apa? Wah ini kalau kena Mia gue bahaya juga sih guys. Harus gue pikirin juga sih ini. Kenapa sih semua harus dipikirin cok. Capek cok. Tapi secara darah untungnya kita masih aman dikit lah ya. Out, out, out lah. Ayo Crystalnya tolong. Wrestler, wah. Wrestler MM sih ini sih guys. Fix ini 6 wrestler 6 MM sih gue bikinnya. Sabar ya. Ini kasih ke sini dulu. Ini kasih ke siapa ya, ke Mia. Bentar guys ya.
Wrestler udah segitu. MM Crystal lagi guys. Waduh, mantap banget ini. Kasih buku, kasih MM Crystal dulu ke sini ya. Sabar, 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 sabar. 4x6, 5x6. Ini kalau sesi dan masuk udah enak loh guys. Elf nggak jadi guys, elf nggak jadi ini. Elfnya nggak jadi cuy. Wah gila sih ini. Bentar ya. Ini berarti nanti yang bisa gua buang adalah Belerick guys. Belerick bisa gua buang ya. Kita bisa nggak sih bikin 6-6-4? Kayaknya bisa deh. 6 wrestler, 6 MM, 4 abyss guys. Menarik loh ini kalau jadi guys. Transisinya unik tapi ya kita ya tadi barusan ya. Tapi nanti gampang guys, kalau ada Irithel masuk ya, gantiin Kari, elfnya tetap bisa aktif guys ya. Menarik sih ini. Gak jelek-jelek banget guys, harusnya bisa banget nih buat kita. Coba ya. 1-1 enggak sih guys. Kita jauh head. Butuh Cecilion coy. Bruno, wah Bruno bisa bantu ke Cyborg sih nanti sih. Kalau gua buang begini dulu, 6 mm dulu guys ya. Boleh ya. Kita hajar ke 6 mm dulu guys ya, biar damage-nya juga pada sakit dulu. Ini jual, Lolita jual. Mia boleh kita keep. Bentar. Kalau Cecilion masuk nanti gantiin Kari. 5x6, satu wrestler lagi dong. Hero gue yang enggak kepake siapa guys? Semuanya kepake, Selena. Selena enggak kepake guys. Selena harus gua buang juga nanti. Jadi nanti bisa jadi 6 mm, 6 wrestler, 4 abyss bisa gak? Susah sih. Semoga aja bisa lah. Banyak-banyak doa aja lah kita kalau gini guys. Cecilion gua mana cok? Sumpah cok, Cecilion gua gak dikasih cok. Gue tuh jarang banget main beginian guys, jadi kayak agak bingung gitu loh. Ini kan begini ya, berarti butuhnya Wrestler, Cyborg, Abyss. Kita udah punya Direct sama Jauhan, nggak bisa. Wah, butuh slot sih guys. Elfnya nggak deh, elf gue matiin deh guys. Soalnya gue butuh Abyss dari Moskovnya coy. Mantap-mantap tuh Selena tuh gue ganti guys, tapi gue nggak tahu mau ganti sama apa. Oh my god, ini unik banget sih kondisinya guys. Ayo Mia, gue kena culik pula di awal. Harusnya Mia gue ganti nama Irithel aja ya, kenapa gue bawa terus ya? Gila, nyala terus cok, cok. Bentar, bentar, bentar. Abyss bisa, atau wrestler, gue butuh wrestler sih coy. Gatot gitu, gak mau pusing gue. Wrestler masuk, oh bisa, bener, bener, bener. Abis ini mantep ini guys. Jadi ini 664 guys. Wah, kristalnya please. Gue mau kristalnya dong. Kasih gue wrestler dong, kristalnya dong. Gila ini musuhnya ajaib banget coy. Ambil. Anjing, kenapa lu ambil, cok? Ah, bingung gua anjing. Enggak apa-apa kita ceritanya ini ambil crystal challenge, guys. Ah. Ee kuda benar-benar. Nah, jadi guys ya 6642 guys, widih. Combo ajaib. Yang nggak ajaib-ajaib amat. Ini sih sebenarnya gue suka di sininya, cuma ininya gue nggak suka Mianya nih. Ganti sama apa coba? Nanti harusnya ini ganti Tamus sih. 664 ini harusnya Cyborg bisa masuk ya. Cyber atau Johnson. Ih, gue sih nggak suka main kayak begini guys sebenarnya guys. Kurang suka gue tuh main kayak begini jujur aja guys ya. Tanggung gitu loh jadinya. Tapi enak sih EG3 tuh enak kristalnya guys. Dan kebetulan di sini kita hoki. Ditabraknya nggak parah-parah banget sama orang-orang bejat di sini. Cuma apa ya? Gue kristalnya baik banget main sini, cok. Gue cuma butuh 3 mm, coy. Nah, mending Argus cuy daripada ini. Jauh lebih bermanfaat, cuy. Nah, gini dulu kan. Satu Cyborg lagi ini jadi nih guys, 6644. Tapi kurang berm ini cuy, kurang hoki buat kita cuy. Tamusnya 2 biji kita keep dulu aja, just in case bisa kita bikin ya. Dan sayang banget kita gak dapet slot soalnya coy. Ah, bodoh lah. Kucing salto, haya bullshit, hooknya kanan gila, Freya-nya gila banget coy. Wah, hook kanannya gede banget, Freya-nya gede coy.
Gue mati sama Freya-nya gak sih ini? Freya beneran 3, cu. Lu liat lah Mia gue digetok 2 kali hilang, cu. Harusnya Mia gue ganti Claude kali ya. Wah gila sih. Masih menang, cuy. Masih menang, cuy. Gila, Freya beneran 3 hilang, cuy. Damage-nya paling gede di siapa, guys? Tetap di Dynar sama Jawhead loh. Ini harusnya ya, boleh gue kasih Jawhead aja, guys. Gue percayakan kepada dia aja harusnya. Haya bullshit. Waduh. 6 DA. Oke guys, di sini kita bakalan kasih itemnya. Yang ada di Jawhead, ada di Direct, sama yang ada di Mia ya. Widi, ini ceritanya Tamusnya pindah aliran guys, pindah aliran dia. Alirannya sekarang aliran wrestler MM gitu ya. Kita lihat nih top damage-nya bisa berapa. Semoga sih di sini kita bisa dikasih satu wrestler crystal kali ya, biar kita bisa masukin satu cyborg tambahan lagi yang kita pengen. Gila loh. Roll-nya wangi banget loh match ini guys. Haya bullshit. Gak nyantui kali nama kau bang. Ayo crystal please. Siapa sih yang ngedengerin doa gue, cok? Serem banget, cok. Beneran, cok, serem banget, cok. Gue kayak ada yang dengerin gue gitu, guys. Ada yang nguping gitu rasanya, anjim. Rusak ini, cok. Siapa yang nguping gue, cok? Cok, siapa yang nguping, cok? Jadi, cok, combo kita, cok. Horor, cok. Jadi, cok. Gue aja kaget, cok. Ini kalau dia lebih asik nih, guys, harusnya. Gila ya, gue sampe bingung guys, saking banyangnya item gue. Ada di Mia, ini. Nah, jadi cuy, 6MM, 6 wrestler, 4 cyborg, 4 abyss guys. Ini ultimate combo kita jadi cuy. Meskipun damage utamanya gak di Tamus kayaknya guys. Tamus kita kayaknya pajangan doang cuy. Tetep Moskov loh malah paling gede. Orang gila guys, itu yang gilanya Egi 3 guys ya. Jadi kalian berbeda harus cobain sih. GG cuy, mantap banget cuy. Gila.